Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi merupakan dua tokoh yang disebut memiliki peran besar dalam pemenangan Prabowo-Gibran di Jawa Barat. Diketahui bahwa Ridwan Kamil telah resmi masuk ke dalam tim kampanye nasional atau TKN Prabowo-Gibran. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ditugaskan sebagai Dewan Penasihat TKN Prabowo-Gibran. Ridwan Kamil dinilai menjadi sosok yang paling berpengaruh di Jawa Barat. Selain rekam jejaknya sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil merupakan sosok yang dikenal memiliki popularitas tinggi. Ridwan Kamil dikenal sebagai pemimpin yang baik dan memiliki nama yang harum khususnya di Jawa Barat. Selain itu, Deddy Mulyadi juga merupakan sosok yang berpengaruh di Jawa Barat. Deddy Mulyadi juga diduga dapat memperkuat pemenangan suara Prabowo-Gibran di Jawa Barat. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi merupakan kader Partai Gerindra yang resmi mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Deddy Mulyadi memiliki pergerakan yang cukup besar dalam mengampanyekan Prabowo-Gibran di Jawa Barat. Deddy Mulyadi bahkan aktif mengunjungi berbagai daerah sebagai bentuk dukungannya dalam memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Diketahui bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran cukup tinggi di Jawa Barat. Kehadiran Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi disebut semakin menguatkan suara dukungan Prabowo-Gibran di Jawa Barat. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemilih tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 35 juta. Melihat adanya dukungan dari tokoh berpengaruh seperti Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi membuat Prabowo-Gibran berpeluang besar menang di Jawa Barat. Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi merupakan dua tokoh yang disebut memiliki peran besar dalam pemenangan Prabowo-Gibran di Jawa Barat. Diketahui bahwa Ridwan Kamil telah resmi masuk ke dalam tim kampanye nasional atau TKN Prabowo-Gibran. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ditugaskan sebagai Dewan Penasihat TKN Prabowo-Gibran. Ridwan Kamil dinilai menjadi sosok yang paling berpengaruh di Jawa Barat. Selain rekam jejaknya sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil merupakan sosok yang dikenal memiliki popularitas tinggi. Ridwan Kamil dikenal sebagai pemimpin yang baik dan memiliki nama yang harum khususnya di Jawa Barat. Selain itu, Deddy Mulyadi juga merupakan sosok yang berpengaruh di Jawa Barat. Deddy Mulyadi juga diduga dapat memperkuat pemenangan suara Prabowo-Gibran di Jawa Barat. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi merupakan kader Partai Gerindra yang resmi mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Deddy Mulyadi memiliki pergerakan yang cukup besar dalam mengampanyekan Prabowo-Gibran di Jawa Barat. Deddy Mulyadi bahkan aktif mengunjungi berbagai daerah sebagai bentuk dukungannya dalam memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Diketahui bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran cukup tinggi di Jawa Barat. Kehadiran Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi disebut semakin menguatkan suara dukungan Prabowo-Gibran di Jawa Barat. Subscribe JMN Channel untuk tonton short-short menarik lainnya dan kunjungi laman portal jabarnews.com.